Pemirsa, Pendeta Sori Tua Albert Ernst Nababan meninggal dunia pada Sabtu sore. Jenazah disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Almarhum tutup usia pada umur 88 tahun. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra akibat gangguan pernapasan. Almarhum meninggalkan istri Alida Nababan, 3 orang anak, dan 8 orang cucu. Bapak Pendeta Dr. Sori Tua Albert Ernst Nababan atau yang dikenal dengan Pendeta S.I. Nababan meninggal di Rumah Sakit Medistra pukul 4.18 sore karena beliau mengidap penyakit paru-paru, sesak nafas, dan beliau sudah lanjut usia, umur 88 tahun pada tahun ini, dan beliau sudah dirawat selama 4 hari di Rumah Sakit Medistra. Dan memang kita sangat kehilangan terhadap atas dipanggilnya beliau. Beliau memiliki 3 putra dan juga 8 orang cucu.